Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Animo Channel. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua untuk dukung channel ini biar bisa terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita akan bahas topiknya kali ini adalah fakta Indonesia yang bikin kamu bangga pastinya. Fakta Indonesia memang gak ada habisnya untuk kita bahas. Banyak sekali hal-hal unik di Indonesia yang mungkin gak akan kamu temukan di negara manapun. Indonesia tidak hanya terkenal dengan alamnya yang mempesona, tetapi juga dengan keanekaragaman budayanya yang menarik. Banyak spesies flora dan fauna yang hanya bisa ditemukan di Indonesia loh. Salah satu fakta Indonesia mengenai fauna unik Indonesia diantaranya adalah kadal terbesar di dunia yang hanya ditemukan di Indonesia. Penasaran seperti apa kadal tersebut dan fakta Indonesia menarik lainnya? Yuk simak fakta Indonesia yang dijamin bikin kamu bangga kepada negeri tercinta ini. Yang pertama, fakta Indonesia memiliki ribuan pulau dan terbanyak di dunia. Pastinya sudah kamu ketahui bukan? Tapi tahukah kamu jumlah persis pulau yang ada di Indonesia? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh National Institute atau NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.000.
menempati posisi sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Fakta ini dibuktikan dengan setidaknya ada 740 suku bangsa di Indonesia dan 270 diantaranya berada di Pulau Papua. Secara tidak langsung, fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan bahasa daerah terbanyak. Apakah kamu tahu jika 583 daerah di Indonesia memiliki 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia? Hebat banget. Oke, lanjut untuk fakta yang ketujuh. Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Indonesia pun diberkahi dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Tak heran jika mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bahkan menyatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan kini menjadi andalan utama sumber perekonomian negara. Hal ini dikarenakan sumber daya laut Indonesia bersifat berkelanjutan. Oke, untuk fakta yang ke-8, Indonesia terkenal dengan gotong royongnya. Bersyukurlah kita lahir di negara yang menjunjung nilai gotong royong atau kebersamaan yang cukup tinggi. Negara lain yang sudah maju belum tentu memiliki nilai dan rasa kekeluargaan yang tinggi seperti yang dimiliki oleh negara kita ini. Hal ini patut untuk kita banggakan dan lestarikan sampai kita tua dan tanamkan kepada anak juga cucu kita kelak. Untuk fakta yang ke-9 adalah salah satu seni Indonesia yaitu gamelan menjadi kurikulum di sekolah negara-negara lain. Siapa yang mengira jika salah satu kesenian tradisional asal Indonesia, gamelan merupakan salah satu seni budaya yang juga dipelajari bahkan masuk kurikulum di beberapa negara lain. Gamelan sampai saat ini menjadi kurikulum di sekolah di beberapa negara seperti Singapura, Amerika, Jepang, dan Selandia Baru. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya dan dapat menambah sedikit wawasan kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.